penyakit blas merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Pilecularia grisea. Jamur ini dapat menginfeksi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi, mulai dari fase pembibitan sampai pada fase generatif. Baik sahabat, kali ini kita akan berbagi tentang informasi jenis-jenis blas padi. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke sahabat-sahabat lainnya. Karena berbagi itu sangatlah indah. 1. Blas daun. Blas daun memiliki ciri-ciri memiliki bercak berwarna abu-abu di bagian tengah dengan bagian sisinya berwarna gelap, dan berbentuk berlian atau belah ketupat, beberapa bercak bersatu membentuk pola yang lebih besar dan tidak beraturan. Tahukah sahabat, blas daun ini menyerang tanaman padi pada stadia vegetatif. Stadia vegetatif adalah stadia pertumbuhan padi, dimulai dari persemaian sampai anakan maksimum. 2. Blas tulang daun. Blas tulang daun terdapat luka pada tulang daun berwarna seperti coklat kemerahan, hingga coklat yang dapat merusak seluruh daun yang berdekatan pada tanaman padi. 3. Blas buku. Blas buku ini berubah menjadi coklat tua, hingga hitam dan menyebabkan padi menjadi mudah patah, sehingga menyebabkan kematian pada tanaman padi. 4. Blas leher. Pada tanaman padi, terdapat luka blas tampak seperti sabuk coklat di sekeliling buku malai, yang menyebabkan malai terkulai pada tanaman padi. Oke sahabat, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika ada kritik dan saran untuk membangun, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.